pesisir pantai kawasan pelabuhan Kasipute, Kecamatan Rubia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara terlihat sangat kotor diselimuti sampah plastik dan sisa makanan sehingga mengganggu pemandangan sekitar. Kesadaran masyarakat sekitar terhadap kebersihan lingkungan olah masih sangat minim. Pasalnya sampah-sampah berserakan begitu saja, seolah menjadi hal yang biasa. Padahal lokasinya berada tepat di pusat ibu kota Bombana. Tak sedikit warga bersama keluarga berkunjung dan menjadikan pantai tersebut sebagai wahana permandian. Menyahuti persoalan sampah tersebut, pemerintah daerah Bombana berharap masyarakat untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan. Ya, saya himbau kepada warga Rumbia, Rumbia Tengah yang berada di pesisir pantai, mohon untuk tidak membuang sampah langsung ke laut. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup telah menyiapkan sarana infrastruktur berupa TPS dan tong sampah. Jadi tempat pengelolaan sampah Anda, tempat yang kami telah sediakan, sebab pencemaran terhadap lingkungan, utamanya limbah cair dan padat yang dibuang ke laut, itu akan kembali kepada kita sendiri ketika kita gunakan air sebagai kebutuhan hidup maupun untuk kegiatan kesehatan kita, refreshing kita ke laut untuk kita sama-sama menikmati indahnya pantai Rumbia dan Rumbia Tengah.